Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Seperti biasa, ada mama lewat. Teng teng teng. Oke ya, ulang lagi. Nah, apa aja sih sendal yang aku beli? Ini aku buka ya guys. Oke, sebelum aku melanjutkan videoku, aku mau ngasih tahu ke kalian. Aku akan ngadain giveaway. Seperti biasa, aku akan ngadain giveaway lagi. Hadiahnya itu apa ya? Nah, nanti ditunggu di akhir video aku ya. Oke. Welcome back to my YouTube channel. Seperti biasa, sebelum kalian nonton, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya ke teman-teman kalian. Kalau kalian suka sama aku, suka sama video aku maksudnya, suka sama aku jangan, aku udah punya suami. Oke guys, seperti biasa, maaf kalau misalkan di belakang ini terlihat agak gimana gitu, karena aku tidak balik lagi, aku tidak mempunyai background untuk bikin konten. Nanti ya, aku akan order di Shopee background belakang untuk menutupi para-para yang tidak terlihat. Tapi kan gak begitu terlihat lah ya, belakangnya agak sedikit gelap ya. Oke guys, jadi hari ini itu aku mau nge-review lagi. Tapi hari ini aku gak nge-review skincare ya. Hari ini aku mau nge-review sendal. Shopee Haul, kalau kata orang tuh Shopee Haul, apalah itu dan lain sebagainya. Nah, aku tuh kemarin abis order di Shopee itu sendal itu murah banget, seriusan. Aku order sendal itu 5.400, gila kan? Aku sumpah, itu 5.400 itu kalau kita order di jalan, maksudnya di jalan-jalan, pikir-pikir jalan, itu tuh harga sendal itu pasarannya sekitar 15.000. Nah, kalau di sini harganya cuman, jadi aku tuh order 3 sendal, yang satu 17.200, yang satu 10.000, dan yang satu 5.800. Gila, murah banget, sumpah itu murah banget. Dan demi apapun, murah banget. Oke guys, jadi hari ini, Oke, sebelum aku melanjutkan videoku, aku mau ngasih tahu ke kalian, aku akan ngadain giveaway. Seperti biasa, aku akan ngadain giveaway lagi. Hadiahnya itu apa ya? Nah, nanti ditunggu di akhir video aku ya. Oke. Nah, jadi hari ini itu aku mau nge-review 3 sendal. Tapi kotaknya udah hilang. Kemarin itu pada saat aku lupa, aku tuh sebenarnya kan aku tuh bingung mau aku buka dulu apa enggak itu sepatu, itu paket. Kan ada datang paket tuh. Aku langsung main gabrek. Ya lupa. Kan mau bikin video, ya udah deh, udah terlanjur kebuka kan. Jadi ya udahlah, mau diapakan. Oke guys, jadi langsung aja, apa sih Ca berbelit-belit ribet. Nah, jadi hari ini aku mau nge-review ke kalian, aku belanja 3 sendal itu sekitar 30 ribuan. Dan itu sumpah murah banget. Aku beli sendal, yaitu sendal Tara. Aku masukin plastik karena dusnya udah hilang. Dia tuh dus biasa atau nggak sih, dus yang ya kalau dari packaging sih mereka ya bagus lah ya, standar, karena sendal, jadi nggak perlu packaging yang bagus banget, nggak perlu yang kayak gimana banget. Jadi kalau dibanting nggak ada masalah, nggak akan rusak. Nah, kalau dari packaging aku akuin mereka lumayan bagus dengan harga segitu. Terus yang kedua, dari apa namanya tuh, dari harga mereka murah
murah banget menurut aku. Terus ketiga, dari kecepatan pengiriman, mereka gercep, bener-bener gercep. Lah, terbaik, bener-bener bagus, dan bener-bener pokoknya best, best banget lah mereka. Nah, apa aja sih sendal yang aku beli? Ini aku buka ya guys. Nanti aku akan tulis di bawah nama Shopee-nya nih, dan aku akan tulis di deskripsi linknya. Jadi kalau kalian mau order langsung klik. Nah, gitu, paham? Nah, jadi sendal apa sih Kak Ica yang udah Kak Ica order nih? Sendal yang pertama bulu-bulu. Wow, nih buru-buru. Nih bulu-bulu ini harganya 10.000. Gila kan? Bulu-bulu 10.000. Pertama aku akan review dari ukuran aku kan biasa pakai 39. Nah, aku order 39. Aku mau coba dari ukuran kaki. Ternyata bener sama ukuran kakinya sama. Maksudnya tuh enggak besar dan enggak kecil, memang bener-bener 39. Nah, kedua, aku mau ngasih tahu ke kalian bahwasannya dari caranya dari apa sih kekuatannya. Kekuatannya mereka cuma menggunakan lem biasa. Jadi ini kemungkinan akan lepas. Ya harga 10.000 lah ya, dimaklumin. Tapi menurut aku kalau dari busa belakangnya dia lembut, maksudnya tuh bagus, nggak yang keras. Nah, tuh kayak yang keras cocok lah untuk yang di dalam rumah. Terus yang ketiga untuk bulunya, tuh bulunya dia lembut banget, demi apapun lembut banget, aku suka. Dari bulunya lembut banget, dengan harga 10.000 menurut aku ini worth it, bener-bener worth it. Kalian wajib beli ini, 10.000 murah banget, murah banget. Oke, next. Next yaitu tuh, ini sumpah aku paling seneng ini, demi apapun ini aku seneng banget. Ini harganya 17.200 nih. 17.200 ya. Dan ini sumpah ini demi apapun, pertama aku mau review dulu dari bawahnya, bawah ininya untuk pengokoh kita pijakan. Ini tebel banget. Serius ini tebel banget tuh. Bisa dilihat tebel banget. Tebel, terus dia kekuatannya juga bagus tuh. Dipasang kayak paku gitu, jadi dia kuat ya. Terus karetnya juga lembut. Karet ininya lembut. Nah, ini juga enggak begitu, ini keras ya, tapi bagus sih menurut aku. Ini bagus banget sumpah. Dan yang paling aku suka itu gambarnya. Gambarnya bagus banget tuh. Gambarnya bagus banget, demi apapun gambarnya bener-bener bagus. Aku suka. Ini dengan harga 17.000 menurut aku worth it ya. Kalau dijual, kalau misalkan buat kalian mau jual lagi, ini kalau dijual lagi bisalah dapat 40.000, 35.000 masih laku. Serius ini bagus banget untuk kalian yang baru mau memulai. Nah, terus juga di sini dia di lemnya, tempelan di depannya lemnya bagus banget tuh, serius bisa kalian lihat. Hah. Lemnya lem bagus dan dia nggak ngelupas nih. Dari kemarin aku gini-giniin, nggak bisa. Karena dia kayak lem lengket gitu. Nah, tuh. Dan ini bagus, sumpah. Dan kalian wajib beli. Yang ini wajib beli. Bener-bener wajib beli dan wajib order. Serius, ini murah banget. Murah banget. Serius, ini order. Terus yang ketiga, aku akan review yang ketiga. Itu sendal. Taraaa, sendal jepit untuk di kamar mandi. Ini sendal jepit, aku beli 5.850 nih. Nih, aku beli 5.850. Tuh kalian bisa lihat, sumpah sendalnya. Ini kalau di pasaran sekitar 15.000-an atau sekitar 10.000, 12.000 lah. Ini 5.820. Jadi kalau misalkan kalian mau jual lagi sendal ini, dia kan harganya 5.000 tuh, bisa kalian jual 10.000 atau 9.500 lah. Dan terpenting ini gratis ongkir. Jadi aku belanja 30.000 cuman ya 30.000 ya 30.000-an, jadi gratis ongkir. Nah, itulah ya kesukaan aku kalau belanja di Shopee. Jadi ini aku cuman mau memperkenalkan kalian sendal-sendal yang aku order di Shopee dan benar-benar murah, dan kalian wajib order, benar-benar kalian wajib order ini sendal. Oke. Mungkin itu aja Shopee haul aku hari ini. Nah, kalian komen di bawah aku mau Shopee haul apa lagi. Giveaway-nya ya. Jadi gini, aku mau ngadain giveaway. Aku masih bingung hadiahnya. Asik. Aku mau ngasih kalian BB cream atau mau kasih kalian lotion. Kalian komen di bawah ya, enaknya aku kasih hadiah apa gitu. Oke.
seperti biasa, kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa di subscribe. Kalau kalian subscribe, berarti kalian mendukung aku untuk bikin konten-konten selanjutnya, biar aku rajin bikin konten. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, di comment, and di share. Bye-bye.